sekarang kita harus persiapan nih. Karena kita akan menghadapi dari seorang master. Yang namanya master biasanya guru kan? Iya, master mah guru. Kayaknya sih guru dari... Kalau mukul ke sini, ngindarnya ke sini. Itu namanya nyamperin pukulan. Ke sini ngindarnya kan dong. Tetap aja lewat kan? Ayo. Nah, iya. Stop. Awas ya. Kan banyak gerakan-gerakan yang tidak perlukan. Ayo, hey, KPA. Gue melorot. Neng sudah siap? Ya, ayo. Menghadapi master ini, Neng? Iya. Cil gaya, yuk. Karena ini menyangkut kredibilitas kita sebagai penghuni sejati. Master apa sih? Master apa sih? Kesana, Neng. Ular, hah? Apaan? Itu. Ayo. Hah? Master Falcon bukannya ayam gitu-gitu ya? Iya. Terus kita lawan siapa? Lawan masternya. Siapa masternya? Ya ini masternya. Mas ya? Di sini saking dedikasinya terhadap kalkun, Neng. Uh-huh. Sampai kepala kalkunnya dipasang. Setahu Neng itu bukan kalkun deh. Banteng. Salah, Neng. Kebo. Salah. Hah? Ini kalkun yang menyamar jadi rusa. Ya, Kang ya? Ini masternya ini. Oh. Di sini kan semuanya tentang kalkun nih, namanya Master Kalkun. Iya. Pokoknya siapin yang spesial ya. Oke, siap. Wah! Inilah master yang akan kita hadapi, Neng, yang sesungguhnya. Oh, ini kalkun juga. Ini sayapnya. Coba, Neng. Ini kayaknya serunya pakai tangan langsung begini ya. Tapi Neng mau nyobain kentangnya. Wow. Saus barbecue. Empuk banget, Kang. Nih. Empuk. Si bumbunya meresap ke dalam. Sebelumnya emang dimasak sebelumnya dipanggang dulu, Neng. Karakternya mirip dengan ayam kampung. Bener-bener. Tapi ini lebih cenderung lebih gurih. Gurih. Dan ayam kalkun dagingnya yang gue denger tuh lebih sehat, Neng. Kenapa, Kang? Gak percaya, coba browsing deh. Tuh, ini coba. Sayapnya ya. Ini yang tidak menggunakan saus barbecue, bisa dicocol tuh. Waduh, lihat sayapnya segini gini, Neng. Ini yang gak ada rasa. Ini digoreng doang ya kan kok ini ya? Di grill. Gurih kan, Neng? Amepi, okay. Ternyata kalkun itu lebih banyak proteinnya dibandingin ayam kampung. Nah, tapi terlebih di bagian dada ya. Ngantar. Terus ya, kalkun itu ada manfaatnya loh. Ada manfaatnya? Bikin kenyang. Itu salah satunya bikin kenyang. Nih, salah satunya meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Mencegah kanker. Karena dagingnya itu baik mengandung mineral, Kang. Jadinya bisa mencegah penyakit kanker. Wah, Neng baru tahu juga nih. Lo semangat banget. Mencegah satu ini harus apa? Dimakan. Apa? Karena mencegah kolesterol. Jadi makan semuanya aja, nggak kolesterol. Kalkun bisa meningkatkan insulin dalam tubuh, sehingga aman bagi penderita diabetes. Kita ngobrol, Neng. Ah, Mas ini, Mas. Mas siapa namanya, maaf? Fajar. Mas Fajar? Iya. Kenapa ini kalkun? Kalkun. Kenapa kalkun? Sebenarnya awalnya sederhana sih inspirasinya. Jadi kalau orang Sunda tuh biasanya suka bercanda ya. Kadang-kadang kalau ada orang lagi kelihatan kebingungan, suka ditanya tuh sama yang ada di sekitar tuh. Nuju neangan naon, cina. Artinya tuh lagi nyari apa. Nuju nyari apa? Neangan uwe, gitu. Itu nyari artinya, yang gak ada. Nyari yang gak ada. Nah, dari situ. Awalnya nyari yang gak ada, ternyata setelah ketemu
kawan saya yang sekarang ada di dapur nih, mm-hmm. akhirnya kita nemuin nih si kalkun ini gitu. Akhirnya yang tidak ada itu kita adakan. Tapi kok nyari kalkun di sini susah nggak sih? Kalkun awalnya kesulitan juga kalau buat daerah, khususnya di Bandung gitu ya. Akhirnya kita nyari ke daerah luar, bahkan keluar Jawa Barat, sampai keluar pulau juga sempat tuh. Daerah Lampung tuh saya sempat ngambil dari sana juga. Tapi ternyata ada yang lebih dekat lagi nih, daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu cukup cukup banyak stoknya. Dari cara memasaknya mas, ini seperti apa aja mas? Apa semua di grill seperti ini atau gimana? Macam-macam, ada yang digoreng juga dipakai tepung jadi kayak crispy gitu. Mm-hmm. Terus tapi rata-rata kalau kayak paha sama wing terus sama steak itu di grill, dibakar. Reaksi masyarakat seperti apa sih mas? Kan ini maksudnya dari satu paha aja gede itu. Sempat ada yang bilang gimana tuh mas? Responnya? Respon sih rata-rata ya banyaknya terkejut juga gitu karena baru lihat juga mereka. Karena si kalkunnya kan jarang ya, jarang. Iya di kita emang ini sangat jarang, maksudnya tidak umum ya. Tidak umum gitu, di tempat dikasih kita. Paha segede gini ya kaget juga. Pas dicoba pada suka ya. Nanti lihat yang kamera warna merah, kita berteriak Master Kalkun ya. 1, 2, 3, Master Kalkun!